Kami dari Dewan Adat Dayak Kabupaten Burung Raya, Batamat Burung Raya, dan para damang si Kabupaten Burung Raya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas kejadian berdarah di Bangkal, Kota Ringin Timur beberapa saat yang lalu yang mengakibatkan korban jiwa masyarakat adat Dayak. Kemudian yang kedua tentunya kami menuntut pihak kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas kasus ini sehingga jelas dan para pelaku bisa diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, kami menuntut supaya seluruh masyarakat adat Dayak khususnya di Kabupaten Burung Raya secara umum di Kalimantan Tengah untuk sama-sama menjaga kondusivitas daerah kita masing-masing, tidak terpancing isu-isu yang menyesatkan dan harus bersatu padu untuk memelihara kesatuan persatuan demi kelancaran pembangunan maupun kehidupan.